Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Medi. Nah, di video kali ini saya akan coba bagaimana membenarkan bocor atap pada sebuah Honda Accord Maestro. Jadi kebanyakan kelemahan Honda Accord Maestro itu bocor pada atapnya, guys. Jadi akan merusak plafon. Jadi saya akan coba melihatkan bagaimana cara membenarkan plafon yang baik, membenarkan atap yang baik dan benar. Tapi sebelum memulai video ini, mohon like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar banyak teman-teman tahu, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, guys, yang pertama bersihkan dulu ya, Cik. Bersihkan dulu sela-selanya biar silernya lebih melekat. Ya, jadi bersihkan dulu, nanti kita pakai silikon, guys. Nanti kelihatan, teman-teman, kelihatan bahwa ada celah-celah seperti ini. Nanti disitulah tempatnya masuk air, sehingga nanti ngalir ke dalam plafon bawah. Jadinya after before-nya, Pak. Oh iya. Nah, saya menggunakan silikon. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah kita oles silikon. Oke, seperti itu. Jadi, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu dalamnya biar nggak nempel kotor-kotorannya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi harus benar-benar rapi pengerjaannya biar airnya nggak masuk lagi. Oh ya, di sini agak berisik karena memang di pinggir jalan ya, teman-teman. Seperti ini posisinya. Jadi agak sedikit berisik ya. Jadi itu cara membersihkannya, teman-teman, disemprot. Jadi kotor-kotorannya keluar dari sana. Oh iya, teman-teman. Jadi sebenarnya perawatan untuk Maestro ini nggak terlalu sulit asal kita tahu selanya. Jadi jangan khawatir kalau Maestro kalian bocor. Jadi di sini ada selah, teman-teman, seperti ini. Jadi air masuk. Abang perlu masih dalam bengkel abo, Bang. Di mana ini? Saya mau ke perawatan di Iwan Service. Oh, bentar. Teman, bagi teman-teman Honda Maestro di Bengkulu, tempat membenarkan mobil-mobil Honda Maestro yang sangat recommended yaitu di sana, teman-teman, Iwan Service. Nah, teman-teman, jadi memang di Iwan Service ini sudah sangat ahli lah membenarkan Maestro. Mereka sudah sangat paham apa dan bagaimana kondisi mobil ini, guys. Jadi recommended banget lah. Itu alamatnya, kalian bisa kontak bagian teman-teman di Bengkulu. Dan ini teknisinya, teman-teman, namanya Ci Iin. Oh ya, tadi saya benerin bocor atap. Sekarang saya coba mau memasang termostat, Nah. Jadi termostat tuh posisinya di sana, teman-teman. Nah, kalau mau beli, bagi teman-teman yang ingin membeli termostat seperti ini, jualannya banyak di dengan member HMRC. Harganya juga nggak terlalu mahal, teman-teman. Jadi posisi termostat di sana, teman-teman. Nah, itu ada lubang di dekat Delco. Kita tambah gitu lagi ini. Oke. Tinggal buka ini ya. Itu ada minyak ya, Dang? Ada minyak kayaknya mulai berpadesan, mulai naik. Tapi belum parah ya? Aduh. Om, punya Om ada minyak enggak di itu? Untuk radiator. Radiator. Enggak. Aku ada dikit-dikit ya. Siap-siap. Tunggu panas kan? Nah, yang ini. Ayo, teman-teman, kalau ke bengkel Iwan, ini ownernya, Dang Iwan. Tuh, lumayan ganteng. Jadi, ini lagi menyetel. Nyetel apa tuh, Dang? Apolah. Biar ini langsam ya. Biar langsamnya stabil.
Bengkulu, salam Bengkulu. Jadi bagi teman-teman maestro ini Bengkulu bisa datang ke bengkel Iwan, hubungi ownernya teman-teman. Yang ini yang paling kece badai.